Jahat lu tuh enggak. Ya kan, bulan puasa itu kan bulan penuh berkah. Selain itu kan Allah itu kan memberikan rezeki di bulan puasa. Betul. Ya, oke baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya dari Sabang sampai Merauke, dari Tanah Abang sampai Merauke. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, dan salam kebajikan. Indonesia rukun selalu, damai selalu. Mantap. Yoi, agar kita tetap bisa apa ya, damai kok, ya kan. Oke, teman-teman sekalian, kali ini gue mencoba untuk mereview real deadcasting terbaru dari Abu Garcia. Yoi, teman-teman yang pecinta abu-abuan ya, abu-abuan, bukan abu gosokan. Bukan. Nah, ini gue bersama Kong Ibo, Kong Barlan tadi pagi udah datang ke toko, cuman dia jalan lagi, gue nggak tahu kemana ya kan. Soalnya dia tuh kabur kemarin, mancing kabur ternyata Kong. Umi marah-marah. Oh iya, maaf. Gak usah dibilang itu. Oke, teman-teman sekalian, ini adalah Real BC Abu Garcia terbaru. Kalau oke, ya, ini ada Abu apa Garcia sih? Max X, Max 4 XL, ya. Max 4 XL. Terus ada Max STX dan Max Pro. Oke, pertama yang akan gue review, gue akan berikan kejelasan sih, kejelasan. Penjelasan ya. Ini yang pertama adalah Abu Garcia Max X. Oke, Abu Garcia Max X seperti ini kok. Tuh. Bisa lihat sendiri tuh ya, keren. Mungil. Cakep banget. Ya kan? Handle-nya ya kan? Lo tau kolang-kaling enggak? Yoi. Warnanya. Yoi, warna ini tinggal kasih es semut. Terpul kasih semut. Pasak. Oh, yoi. Ya. Max L. Nah, ini untuk penampakannya lo udah bisa lihat sendiri. Ini keren banget kok ya. Ya. Asli ya. Keren sumpah. Abu Garcia kok. Emang Abu Garcia itu rasionya 6,4 banding 1 ya. Rasionya ya. Ball bearingnya 5 kok. Wow, yang patah. Sekelas Abu Garcia ya, dia bilang ball bearingnya berapa? 5. Tapi ada ball bearingnya 14, 15, 18 gitu. Pertanyaannya ada enggak? Masangin. Iya benar. Ya kan? Ya. Nah, ini asik. Bearingnya juga sudah menggunakan stainless ball bearing yang tentunya tahan terhadap karat kong. Nah, Abu Garcia Max terlihat kok dari untuk kapasitas line-nya, untuk monoline untuk 12 slip itu 120 meter, untuk braid yang kisaran PE2 PE3 ini yang 120 meter juga, jadi satu roll masuk lapongnya buat casting kong. Manis paduan warnanya juga. Ini menggunakan magnetic brake ya. Cara buka dari sini kan ke atas sih naiknya tuh. Tadi gua pertama gua ke bawah-bawahin kalau bisa buka yang ke atas. Copot. Mana tip breaknya? Keren. Ini salah satu. Yang jelas ini ringan banget kong. Nanti ya karena gua juga tidak bawa timbangan ya, gua bacain aja di sini rasionya 6,4 banding 1 untuk yang Max L. Bisa lihat sendiri ya. Sambil lihat gua sambil ngomong ya. Retriever per turn-nya itu 25 in atau 64 cm. Ya sekali retrieve itu 64 cm. Gitu ya. Terus max drag-nya ini sampai 6,8 kilo. Oh, berat. Nah, beratnya ini 210 gram. Oh, 210 gram. Dari 210 gram aja dia bisa buat nge-drag 6 kilo loh. Itu udah termasuk luar biasa itu dia part-partnya dia. Oke, cakep. Oke ya. Nah, untuk Abu Garcia Max L. Ada kasih tahu harganya enggak? Harga nanti mungkin kalau mau teman-teman tahu ya, orang jual masih di atas 1 jutaan sih. Harga di atas 1 jutaan Abu Garcia ya. Terus di sini ada semua harga di atas 1 jutaan ya, terus terang aja ya. Untuk harga pastinya mungkin bisa hubungi toko kancing masing-masing kok. Iya. Di dapur mancing juga sebenarnya ada, tapi nanti akan gua kasih deskripsi harga. Kalau mau tanya harga langsung hubungi admin kita aja. Nanti nomor admin ada di deskripsi. Oke, yang kedua ini adalah Max STX. Max STX ini ada jeruk kong. Lo tau kan kalau kita tempelin di sini. Iya, semut. Handle-nya ini anti slip kong. Coba lo pegang deh. Enak banget. Enak banget deh, sumpah. Jadi kadang-kadang kan tapi kalau nggak boleh agak sedikit ngersan gitu. Kalau aja pikirannya ngeres, bulan Ramadan jangan ngeres kok. Oke. Nah,
Tuh, ini Abu Garcia Max XTX. Keistimewaannya dia punya kunci on off di sini. Ya, ah. Jadi kalau misalnya di off, dia akan seperti ini. Ya. Oke, 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 oke. Nah. Baru. Oke. Abu Garcia. Nah, ini yang warnanya abu-abu, terus handle-nya ini oranye, handle-nya anti slip, Om. Ya. Rasio sama 64,16. Nah. Kalau yang ini, yang Max XTX ini, dia ball bearingnya menggunakan 6 ball bearing, ya, rasionya sama 6,4 banding 1. Nah, retrieve per sekali gulung, ya, retrieve per turn, jadi per sekali gulung, ya, itu 64 cm. Oh, jadi baik. Sekali lo gulung begini, berarti menang lo masuk 64 cm. Nah, untuk dragnya ini sampai 6,8 kilo, Om. Beratnya sama 210 gram ya. Manis-manis kok. Keren. Bagus, nah, mungil-mungil ya. Gitu lah. Manis ya kan. Kayak sama lagi. Kayak Barlan, kayak Kong Barlan, mungil-mungil. Mungil ya ini. Keren-keren. Tapi kalau di depan Umi. Gue juga kemarin ada itu apa apa poldanya lagi tidur dia mindik-mindik mancing ya. Sama aja ternyata. Oke, satu lagi di sini gue akan coba review. Memang ini 3 rail Abu Garcia BC ini adalah rail terbaru keluaran dari Abu Garcia yang tentunya memanjakan mata, Kong. Itu. Memanjakan apalagi mata. Pecinta-pecinta Abu-Abu abu, ya. Nah, pecinta bed casting, pecinta keren, 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 keren. Ini keren banget, Kong, asli. Asli. Untuk yang Max Pro, ini Max Pro warnanya putih ya, seperti ini. Ya. Apa ya, ya bagi lu yang suka lumpur-lumpur ya harus sering-sering dicuci. Tapi kayaknya ini gampang sekali dibersihkannya kalau udah kena kotor. Ada juga kan ya yang ketika kena kotor, gosok-gosok-gosok masih ada bekasnya. Kalau ini kayaknya kalau dilihat dari penampakan dan ininya kan gue juga bekas kena tinta printer nih kong ya. Iya, kayaknya dia bahannya berbeda sih, dia nggak gampang kotor. Kelihatannya sih putih gitu. Putih. Terus, terus ini juga anti slip. Iya, keren-keren, keren, sumpah. Empuk cuy gitu lah. Khas Abu Garcia tuh tulisan Abu Garcia. Boleh, boleh. Untuk rasionya ini, untuk Max Pro-nya ini, dia lebih gede yaitu 7, rasio 7. Wow. Ini rasionya 7 dan ball bearing-nya pun ada 8. Nah, ball bearing-nya ada 8 kong ini. Rasio 7, ball bearing ada 8 ini nih. Eh, atas. Wah, lu ke atas. Ball bearing 8. Keren, keren, emang Abu itu emang boleh lah dia buat pioner dia di atas ya. Nah, untuk WC emang yang lumayan deh, Pak. Nah, ini untuk sekali gulung ini, yang tadi 64 cm, kalau yang ini rasio 7, 71 cm. Wow, sekali lumayan gulung, ya, lebih panjang. 71 cm. Nah, untuk dragnya sama 6,8 kg. Standar lah dia. Beratnya juga sama, 210 gram dan kapasitas benangnya juga sama. Ya mungkin ente bisa lihat sendiri ya. Ini yang nomor 2, ini yang pertama ya. Bisa lihat sendiri. Oke. Ya. Tuh. Ya. Sip. Boleh. Ah, ini main. Wah. Nah, ini yang tengah nih. Tuh. Ulang lagi. Kadang-kadang Max XTX, Max Pro, Max XTX dan Max Pro. Keren, keren. Okay. Ya, mungkin itu saja yang bisa gue sampaikan. Untuk saat ini Abu Garcia ini sudah beredar di pasaran di toko-toko pancing ya, banyak ya kan. Kalau di dapur aja juga ada. Kalau misalnya mau ya tinggal pesan aja. Telepon, ya, teman-teman mungkin. Harganya 1 juta lebih dikit lah. Iya. Gitu, yeah. Gue nggak bisa pastikan kasih harga oh sekian ya kan, takutnya ada teman-teman lain yang nggak jual harga lain, betul, gitu kan. Oh, kita hormati lah ya, kita pasaran ya gitu ya, ya kan ya. Kalau untuk itu lu tinggal admin aja tuh. Real Abu Garcia terbaru, okay. Keren, keren, asik dan joss tentunya ya. Terima kasih udah nyaksiin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Joss ngok.